Di kawasan Navapark yang paling ditunggu-tunggu adalah Laurel dengan tipe 12x23 dengan luas bangunan 441 meter persegi. Untuk tampak depannya benar-benar keren sekali, modern minimalis. Nah, ini adalah bagian depannya. Ada area carport yang cukup luas dengan kapasitas 2 mobil. Dan untuk kanopinya kalian sudah dapatkan, sehingga semua rumah yang ada di klaster Laurel bakalan punya carport yang sama dan kanopinya. Sebelum kita masuk, masih ada satu area teras yang menurut aku cukup besar. Kalian bisa lihat ya. Jadi di area teras ini kalian bisa tempatkan rak sepatu beserta masih ada tempat duduk. Sehingga kalian bisa duduk-duduk santai di sini atau menerima tamu di bagian ini aja. Nggak perlu masuk ke dalam rumah. Selain itu masih ada tambahan kolam. Nah, ini additional, nanti kalian bisa fungsikan untuk taman juga. Yuk, sekarang aku ajak kalian untuk masuk ke ruangan pertama ya. Ini adalah bagian pertama dari lantai 1. Jadi untuk pintu utama sudah menggunakan smart door lock dari Hyundai. Kalian bisa gunakan kartu, password ataupun fingerprint dan tentunya kunci. Kita akan lihat bagian pertama karena di lantai 1 selain ada ruang tamu juga sudah ada satu kamar tidur beserta area servisnya. Nah, kamar tamunya sudah memperlihatkan kemewahan dari si rumah ini dan menjaga privasi dari pemilik rumah. Kenapa? Karena di area ruang tamu ini tidak bisa melihat ke dalam ataupun ke bagian lantai 2 rumah. Jadi si tamu hanya bisa melihat bagian ruang tamu saja. Lanjut, untuk lantainya sama seperti tipe sebelumnya ada marmer dengan ukuran slab dan marmernya dari Turki. Sebelum kita menuju ke bagian belakang, aku ajak kalian lihat bagian garasinya ya. Kita akan melihat bagian garasinya. Jadi di garasi ini kalian sudah punya kapasitas 2 mobil, tapi menurut aku mobilnya bisa besar-besar atau kalian juga masih bisa tempatkan sepeda motor dan sepeda. Untuk pintu garasinya sendiri menggunakan bahan dari besi, tapi masih manual, jadi belum otomatis. Nanti kalian bisa tambahkan mesin sendiri ya. Di bagian sampingnya sudah ada satu tangga. Nah, dari tangga ini kalian bisa gunakan untuk menuju ke area wet kitchen atau dapur basah. Lagi-lagi ini dibuat untuk menjaga privasi dari pemilik rumah, supaya asisten rumah tangga bisa lalu lalang melalui tangga ini. Kita lanjut, kita lihat lagi. Di bagian bawah tangga ini digunakan sebagai area storage. Jadi disinilah tempat di mana kalian bisa menempatkan semua barang-barang yang jarang dipakai. Kita akan lihat bagian servisnya. Jadi di sebelah kanan sudah ada kamar tidur asisten rumah tangga yang saat ini masih dibuat untuk barang-barang yang tidak dipakai, dan di sebelah kiri masih ada satu area untuk kamar mandi asisten rumah tangga. Di bagian belakangnya ini sudah habis. Jadi di sini adalah dikasih keran sekalian colokan, gunanya untuk mesin cuci, dan masih ada lubang untuk pembuangan airnya. Nah, di sini kalian bisa tempatkan mesin cuci sekaligus dryer. Ditambah lagi ini ada space kosong, benar-benar void terbuka supaya kalian bisa gunakan kalau memang masih butuh tempat untuk mengeringkan pakaian. Atau kalian juga bisa gunakan untuk meletakkan outdoor AC supaya kalian nggak mengganggu pemandangan dari rumah. Sehingga outdoor AC-nya disusun rapih seperti ini. Dan temboknya di sini sudah diberikan komprot, supaya kalian juga nggak terima hanya putih polos yang mudah kotor, karena ini adalah area outdoor kan. Yuk kita lihat kamar di lantai 1 ya. ini adalah area liftnya. Jadi lift ini sudah include, bukan add-on. Kalian nggak perlu bayar lagi. Ini adalah lift dari Mitsubishi dengan kapasitas 200 kg. Jadi walaupun rumahnya 3 lantai, kalian nggak perlu takut akan capek ataupun orang tua nggak bisa tinggal di sini karena banyak tangga. Nah, sudah disiapkan lift. Yuk kita maju. Nah, di sini ada satu area yaitu area powder. Jadi untuk powdernya cukup simple tapi sangat elegan menurut saya. Di sini sudah dikasih sink, sinknya dari Kohler, tapi yang aku suka adalah di samping kanan dan kirinya sudah diberikan meja tambahan. Sehingga kalian bisa tempatkan macam-macam di sini, biasanya banyak sekali sabun atau yang lainnya. Lanjut, kita masih ada juga lemari penyimpanan di bawah dan di bagian belakang diberikan satu saniter dari Kohler. Kalau kalian lihat untuk pemilihan warna dindingnya sangat bagus nih, grey yang light dan dicampur dengan yang dark. Kita lihat kamar tidur yang ada di lantai 1 ya. Nah, ini adalah kamar tidur lantai 1, tapi hari ini dibuat sebagai area gym. Mengingat selama masa pandemi kalian harus menjaga kebugaran kan? Dan untuk ukurannya menurut aku kamar tidur ini cukup besar. Kalian bisa tempatkan tempat tidur di tengah-tengah. Berikut di sini adalah tempat TV-nya. Yang menarik di bagian belakang aku sudah ada area inner garden atau taman kering, dimana ini adalah pemandangan yang bisa dimiliki oleh si kamar tidur lantai 1. Jadi kamar ini cocok sekali jika kalian gunakan sebagai kamar tidur orang tua. Kamar tidur ini juga sudah punya kamar mandi di dalam. Kita lihat ya kamar mandinya. So, ini adalah area kamar mandi untuk kamar tidur orang tua. Kalian lihat space-nya cukup besar, tidak pas-pasan, dan untuk saniternya semua dari Kohler berikut dengan shower. Glass screen-nya pun sudah diberikan. So, kalian nggak perlu repot cari-cari lagi tempat-tempat atau lemari seperti ini. Jadi, semuanya sudah include. Nah, buat kalian yang sedang cari rumah mewah, nggak mau repot, nggak pusing lagi untuk areanya safe apa enggak, kalian bisa mampir ke sini. Nanti janjian dengan aku. Aku akan ajak kalian untuk melihat lantai 2-nya ya. Kita sudah sampai di lantai 2. Ada apa ya di lantai 2? Pastinya ini adalah area utama dari rumah ini. Sudah ada ruang keluarga, ruang makan, wet and dry kitchen, beserta satu ruangan untuk office. Kita lihat dulu yuk area ruang keluarganya. Yang pasti ini adalah bagian favorit dari rumah ini. Jadi di sini sudah ada satu ruang keluarga yang ukurannya besar sekali. Selain besar, kalian bisa lihat ini sangat mewah karena ditambahkan dengan high ceiling seperti ini dan juga kacanya besar-besar. Selain itu, kalian bisa buka karena di belakang sini ada area balkonnya selebar dari ruang keluarga. Kebayang gak sih gimana kalian bisa menikmati pemandangan yang ada di depan rumah? Yang tadi ada Botanical Park seluas 10 hektar. Nah, di sini kira-kira bisa muat berapa orang ya? 15 orang atau 10 orang? Nah, untuk nyaman kalian bisa tempatkan sofa bed yang menurut aku ukurannya cukup proper. Ditambah lagi di sini sudah ada tempat TV-nya. Yuk kita lanjut ke bagian kedua, yaitu area wet kitchen. Kita lihat ya wet kitchen-nya. Di sini sudah ada pintu. Lagi-lagi ini untuk menjaga privasi dan kenyamanan anggota keluarga. Supaya kalau kalian masak, nggak akan mengganggu anggota keluarga yang lagi santai. Kita lihat yuk. Ini adalah area wet kitchen. Kalian bisa lihat, ini sudah diberikan kompor 4 tungku dari Franke beserta dengan cooker hood-nya. Dan untuk finishingnya semua sudah high quality sekali. Ditambah lagi untuk sinknya di sini sudah punya jendela menghadap ke belakang rumah, yaitu taman. So, kalau kalian masak, lalu kalian nyuci di sini, kalian bisa sambil menikmati taman yang ada di belakang sana. Nah, aku udah penasaran banget pengen lihat area dry kitchen and diningnya. Yuk! Ini nih area dry kitchennya. Punya dry kitchen, kalau nggak punya island, pastinya ada yang kurang kan? Ini adalah island yang menurut aku kalian bisa gunakan untuk macam-macam kebutuhan. Kalau rumahnya lebih besar, kalian bisa tempatkan kompor dan masak di sini. Asik banget kan sambil ngobrol dan bisa bercanda sama anggota keluarga. Selain itu juga kalau kalian lagi ada pesta, kalian bisa prepare semua makanan di sini nih. Ayo, siapa yang kepengen pesta? Jangan lupa undang aku ya. Nah, di belakang aku di sini sudah ada area dry kitchen. Lengkap sekali. Selain sudah ada lemari yang sudah dilengkapi di sini beserta cooker hood, ada kompor, kompornya ini kompor listrik dari Franke semuanya beserta oven. Nah, pasti penasaran ya. Selain itu sudah ada juga sink, sinknya nanti teman-teman bisa lihat ini dalam sekali. Jadi kalau kita nyuci walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tidak double, tapi menurut aku sudah benar-benar proper ukurannya. Karena kalian bisa cuci di sini, lihat ukurannya cukup besar. Selain itu juga masih ada area tersembunyi nih. Ada yang bisa mikir nggak kira-kira ini apaan ya? Tada! Nah, ini ternyata adalah kulkas. Kulkasnya dari Bosch. Dan ini bukan termasuk. Jadi kalian bisa lihat aja, kalian bisa gunakan nanti untuk ngatur interiornya sendiri. Biasanya untuk kitchen yang termasuk adalah area ini aja. Oke, kita lanjut. Saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat ternyata rumah dengan ukuran 12x23 ini sudah bisa ditempatkan meja makan dengan kapasitas sampai dengan 10 orang. Gimana? Masih kurang besar? Menurut aku udah cukup banget ya, karena memang di sini ukuran tempat duduknya dan size atau space antar satu dengan yang lainnya masih sangat proper. Sekarang aku ajak kalian lihat. Sebelum ke belakang masih ada satu ruangan yang bisa digunakan sebagai small office. Sebelum itu ada satu kamar mandi nih di sini. Dan wastafelnya diletakkan di depan. Ada yang tahu nggak supaya apa? Tentu saja kalau habis makan kalian nggak perlu cuci tangan di sink tadi. Tapi cuci tangannya di sini. Jadi nggak usah repot masuk ke dalam kamar mandi. Yuk kita lihat ya kamar mandinya. Space-nya memang tidak terlalu besar, tapi menurut aku kalau kalian mandi di sini masih sangat cukup ya. Nah, nih lihat. Dan juga ini untuk saniternya semua nggak ada yang dibedain, semuanya dari Kohler. Oke, kita menuju ke satu ruangan. Inilah yang disebut ruangan office. Untuk kamar tidur menurut aku kurang pas karena memang ukurannya kurang besar. Tapi kalau kalian untuk office, meja untuk belajar anak, untuk sekolah online, ataupun untuk ruangan bermain khusus anak-anak, menurut aku sudah proper. Yang paling menarik adalah kalian punya view yang terbaik. Nanti kalian mesti ngintip ya dari jendela ini nih. Karena di samping sana selain ada taman juga ada rahasianya. Coba lihat dulu yuk. Oke, untuk mengakses area taman di belakang rumah, kalian bisa gunakan pintu kaca nih. Ini berat banget loh. Karena memang kualitasnya yang terbaik yang diberikan dari Navapark. Makanya rumah ini nggak heran bakalan cepet habis. Mengingat seperti dulu kakaknya yaitu Project Linden, 120 unit sebentar sekali langsung sold out. Oke, nah ini nih, ini ada kursi males atau aku bilang kayak sofa bed ya. Kalian bisa duduk-duduk di sini. Nah, untuk bahan kayak rotan kayak gini cocok banget buat kalian yang tempatkan di luar atau outside area. Sehingga nggak bakalan cepet rusak, busuk, dan lain sebagainya. Untuk ini bahannya memang khusus seperti di swimming pool. Jadi kalau keujanan, kepanasan, nggak perlu ketakutan bakalan rusak. Oke, kita lanjut lagi. Aku akan menjelaskan karena rumah contoh ini berada di posisi hook atau sudut. Makanya di belakang masih ada bonusnya. Tapi jangan khawatir, kalau kalian beli unitnya bukan tipe sudut, artinya kalian hanya mendapatkan tanah sampai di posisi ini aja. Ya, jadi dari sini tembok lurus ke sana. Sedangkan di bagian belakang itu adalah posisi sudut. Kalau kalian beli posisi sudut, kalian bisa tambahkan swimming pool. Nah, jangan khawatir karena area taman ini pun menurut aku sudah sangat besar dan sangat proper buat kalian untuk nanem-nanem ataupun pengen punya kolam ikan koi di sini, lalu duduk di sana ngeteh sore asik banget. Oke, kita lanjut, kita lihat walaupun ini adalah area add-on karena tidak semua rumah punya area ini, tapi di rumah contoh ini kalian sudah bisa lihat betapa asiknya kalau kalian punya swimming pool langsung menghadap ke Botanical Park. Cantik banget. Dan gak semua rumah bisa punya view seperti ini. Jadi banyak orang bilang rumah seperti ini saya bisa bangun di mana aja. Itu betul. Kalian bisa contoh arsiteknya ataupun modelnya, kalian bisa bangun di semua tempat. Tapi yang membedakan adalah kalian nggak bisa punya taman seluas 10 hektar dari Botanical Park yang nggak perlu kalian urus. Kalian tinggal nikmati aja pemandangannya setiap hari. Itu dia bedanya kalau kalian punya rumah di kawasan Navapark. Sudah sampai di lantai 3. Di sini ada 3 kamar tidur beserta 1 ruang keluarga. Ruang keluarganya menurut aku homey banget. Dan di sini kalian bisa tambahin sofa yang ukurannya bahkan bisa lebih besar. Di belakang saya masih ada 1 area void yang connecting langsung dengan ruang keluarga di lantai 2. Kenapa sih kok ditambahin ruang keluarga lagi di lantai 3? Tentu saja karena banyak sekali klien yang bilang kalau tinggal di rumah mewah, di rumah besar, males banget untuk turun. Bawaannya pengen stay di kamar aja. Nah, itulah dikasih ruang keluarga supaya kalian tetap bisa terkoneksi atau berhubungan langsung dengan keluarga seperti anak-anak. Oke, lanjut dari ruang keluarga masih ada 1 taman nih. Jadi ruang keluarga ini punya langsung akses dari pintu kaca yang kalian bisa buka, dan di sini kalian bisa tempatkan area untuk barbeque atau mungkin sofa untuk duduk-duduk pada saat sore hari, menikmati secangkir kopi atau teh dan melihat view langsung ke Botanical Park. Tentu saja tidak semua unit yang punya view seperti itu, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena fungsi dari area teras seperti ini tentu saja bisa mendatangkan cahaya matahari alami dan sirkulasi udara sehingga kalian bisa menjadi lebih sehat. Sekarang kita lihat kamar tidur pertama ya. Ini dia kamar tidur yang pertama, disebut sebagai kamar tidur anak. Mewah banget nggak sih untuk kamar tidur anak? Jadi di sini sudah ada ranjang, ukurannya kurang lebih 160. Jadi di sini kalian masih bisa tempatkan nakas 2. Kalau kalian mau ranjang lebih besar, 180 masih muat karena ada space untuk disisain supaya kalian bisa akses ke balkon. Nah, balkonnya sendiri kalian bisa lihat untuk framingnya atau railingnya menggunakan kaca. Nah, entah kenapa kalau kita banyak sekali menggunakan kaca, tentu saja rumah berasa menjadi lebih mewah. Di belakang aku masih ada 1 area untuk meja rias. meja rias ini kalau kalian mau ganti juga bisa sebagai meja belajar anak. Ditambah di sebelahnya masih ada lemari pakaian 4 pintu. Cukup besar kan? Untuk lantainya semua kamar menggunakan laminated floor. Tapi untuk ruangan-ruangan lainnya semuanya diberikan marmer impor dari Turki. Ikutin aku akan ajak untuk melihat kamar-kamar tidur berikutnya. Selain area ruang keluarga, satu kamar tidur, di sini juga sudah ada kamar tidur anak yang kedua. Yuk, nah ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Ranjangnya ukurannya sama besar dan kanan kiri dikasih simple nakas. Kalian bisa pilih sendiri untuk interiornya karena lagi-lagi di sini tidak diberikan interiornya. Ini hanya rumah contoh. Di belakang sana juga ada satu lemari ukurannya 4 pintu. Yang menarik adalah di sini sudah ada kaca. Jadi kacanya ini bentuknya huruf L karena berada di sudut. Nah, kalian bisa lihat pemandangannya langsung. Cantik banget kan? Selain itu juga diberikan lantai dengan laminated floor. Nah, saran aja sih, buat aku lebih baik ini tidak diberikan karena space-nya untuk jalan rada pas-pas. Apalagi kalau kalian pasang TV. Tapi itu balik lagi ke selera kalian ya. Aku mau ngajak kalian ke kamar tidur utama. Ikutin aku yuk. Pasti udah pada penasaran gimana kamar tidur utamanya. Ini dia kamar tidur utamanya. Selain ada area ranjang, di sini sudah ada satu tempat untuk bersantai bersama pasangan. Jadi sudah ada sofa, simple aja, bisa muat untuk 2-3 orang. Lalu ada tempat TV-nya di sini, yang mana menurut aku kalian bisa enak banget waktu nonton Netflix ataupun yang lainnya. Jadi nggak pegel kalau sambil tiduran kan. Lanjut, di belakang aku masih ada pintu geser. Ini ukurannya lagi-lagi besar seperti pintu-pintu geser kaca lainnya. Kalian bisa geser untuk buka lalu pergi ke area balkon. Jangan lupa kalau kalian beli ukuran bukan corner atau badan, kalian akan dapatkan hanya sebatas tembok aja tanpa area swimming pool. Jadi kalian masih bisa menikmati pemandangan taman yang ada di lantai 2. Oke, sekarang aku akan ajak kalian untuk melihat bagian tempat tidurnya. Ini sudah king size, besar. Masih ada nakas, nggak pas-pasan space-nya. Balik lagi nanti kalian bisa sesuaikan dengan desainer interior kalian. Dan juga di sini untuk space jalannya pun masih cukup luas. Jadi nyaman sekali kamar tidur ini. Kita lanjut, kita lihat walk-in closetnya ya. Walk-in closetnya tidak terlalu besar, tapi menurut aku fungsinya sudah dapat semua. Jadi kalian sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pintu lemari. Jadi pasti muat kan untuk barang-barang. Dan yuk kita lanjut, kita lihat kamar mandi utama. Di sini sudah diberikan 2 tempat untuk wastafel dan juga untuk tempat-tempat handuk, lemari-lemari seperti ini semuanya sudah include teman-teman. Makanya kalian kalau beli di sini nggak perlu repot lagi untuk mikirin yang terbaik atau yang cocok dengan size atau model dan warna dari keseluruhan kamar mandi. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang dari shower, ini sudah diberikan dinding dari marmer. Dan kalian juga bisa lihat lantainya keseluruhan semuanya dari marmer. Ditambah lagi sudah ada batap. Nah, yang paling aku suka sudah ada jendela seperti ini supaya ada pencahayaan alami. Sehingga di siang hari kalian nggak perlu repot nyalain lampu. Jadi hemat listrik kan. Selain itu untuk area shower dan area toiletnya sudah terpisah. Sehingga lagi-lagi mengedepankan privasi dari pemilik. Eits, videonya belum selesai, masih ada satu ruangan yang aku akan ajak kalian untuk lihat. Yuk! Ada satu kamar mandi yang bisa digunakan untuk 2 kamar tidur anak. So, kamar mandinya Ini dia, size-nya menurut aku juga cukup proper, dan lagi ditambah dengan satu sink dari Kohler. Ini ada toilet, ada shower, semuanya dari Kohler. Cukup simple, warnanya juga nggak beda-beda. Semua kamar mandi punya dinding dari 60-60 dengan warna light grey dan juga dipadu-padankan dengan dark grey di bagian dalam. Pokoknya rumah ini bener-bener rumah favorit aku. Rumah semewah ini sudah dilengkapi dengan beberapa taman dan ada high ceilingnya di dua area, bisa kalian dapatkan dengan harga 15 miliar dan masih punya beberapa pilihan cara bayar. So, buat kalian yang tertarik, kalian bisa hubungin aku di sini dan langsung janjian ya. Thanks for watching. Bye-bye.